Usai diperiksa oleh tim medis di Rumah Sakit Bunda Menteng, Jakarta Pusat. Diketahui, Lesti Kejora menjalani perawatan khusus akibat dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Billar. Banyak kalangan artis yang datang menengokinya, termasuk Raffi Ahmad. Bahkan, Rizky Billar pun dikabarkan datang menjenguk, tetapi keluarga menolak akan kehadirannya. Namun sayangnya, banyak yang beranggapan, apakah benar kerongkongan Lesti Kejora bergeser? Apakah benar Lesti sudah melayangkan gugatan cerainya? Fakta pertama, Lesti Kejora kabarnya sudah pulang dari Rumah Sakit Bunda Menteng, Jakarta Pusat dengan didampingi sang ayah. Ibunda Al-Fatih ini diisukan mengalami KDRT yang sangat keras sehingga kerongkongannya bergeser. Namun ternyata menurut ahli medis, kerongkongan tidak dapat bergeser. Ini hanya asumsi dan ketakutan warganet saja. Namun, ahli medis membenarkan bisa saja pendangdut suara emas ini mengalami cedera dan trauma yang sangat berat. Nah, ini bukan piala saya, tapi piala ini punyanya Rizky Billar. Apapun berita yang sedang beredar, kita tetap mendoakan untuk Billar dan Lesti. Semoga diberikan jalan yang terbaik dan kita doakan agar selalu tetap baik-baik saja. Selamat untuk Rizky Billar, selamat juga untuk Lesti. Selamat, saya wakilkan pialanya. Kamu ketahui sendiri kan, aku tuh banting tulang cari kerja buat kamu. Mana sempat aku macam-macam. Aku nanya baik-baik loh kak, bisa gak sih kak? Gak ada yang namanya baik-baik, gak ada. Fakta kedua, Lesti Kejora sampai saat ini masih belum melayangkan gugatan cerainya ke pengadilan setempat. Hal ini diperkuat oleh Kepala Pengadilan Jakarta Pusat yang belum menerima tuntutan tersebut. Lalu, bagaimanakah dengan Rizky Billar? Di manakah ia? Apakah ia sudah melakukan klarifikasi? Kita akan bahas di segmen selanjutnya.